Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beauty princess, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sesuai dengan judulnya ya, aku itu mau nge-review salah satu produk yang lagi hits banget di beberapa bulan kemarin ini gitu ya. Dan aku baru kesempatan untuk nge-review sekarang karena aku udah pakai ini itu beberapa minggu yang lalu lah ya. Sebelum kita masuk ke videonya, pokoknya sebelum kita masuk ke reviewannya, produk apa sih yang ingin aku review, jangan lupa di subscribe dulu, terus di like, terus juga jangan lupa di komen juga tuh di bawah kalian mau video apa atau enggak, ada kritik dan saran dan penyemangat atau apapun itulah ya, pokoknya pasti aku baca. Oke, dan produk apa sih yang dari tadi aku omongin itu? Ini dia produknya, caram, Pond's Insta Bright Tone Up Milk Cream SPF 30 PA Plus. Kayak gitu, aku tuh beli ini di Lazada ya, kalau nggak salah lagi promo kayak gitu deh pokoknya. Terus juga aku nggak akan ngasih tahu ke kalian yang di kemasannya itu dia ngomongin kelebihannya itu apa, karena bakalan aku coba dulu di muka ini. Jadi aku samain apakah kelebihannya ini yang udah ditera di kemasan ini tuh sama nggak sama yang aku rasakan setelah aku aplikasikan di muka ini. Jadi ayo kita langsung aplikasikan. Dan ternyata bentukannya sekecil ini. Nah ini dia bentukannya tuh ya, ponsnya itu sekecil ini karena isinya tuh cuma 20 gram doang tuh ya, kemasannya kecil banget ya ampun tuh, ini imut banget dah tuh. Terus kalau misalnya kita buka, dia isinya tuh kayak ada penghalangnya lagi tuh, penghalangannya itu bentukannya kayak gini, jadi kita bisa megang gitu di ininya tuh. Terus baunya, sebenarnya aku kurang suka bau kayak gini. Ini tuh bau-baunya tuh kayak ada vanilla, terus milk kayak gitu. Dan aku kurang suka sih sebenarnya baunya, cuman itu selera sih. Mungkin kalian suka campuran milk sama vanilla kayak gitu. Kayak gini lah baunya, manis-manis gitu deh. Dah yuk kita langsung aplikasikan aja di sini. Kebetulan juga aku ingin keluar rumah juga, jadi aku pakai SPF yang 30 ini. PA++ kalau nggak salah di harga 30 ribuan, something lah. Nah, pelembabnya itu udah aku pakai, krimnya itu udah aku pakai nih di muka aku. Kayak gini hasilnya. Komen di bawah apakah aku lebih cerah atau kayak gimana ya, komen menurut pendapat kalian gitu ya. Sekarang kita baca ya, di kemasannya ini kan dia mengklaim kelebihannya gitu, jadi kita bacakan dulu. Di sini tuh dijelaskan bahwa Pond's Whitening Beauty Insta Bright Tone Up Milk Cream SPF 30 PA++ terinspirasi dari teknologi dari Korea, tone up cream pertama dengan milk essence dan SPF 30 PA++ untuk kulit tampak cerah seketika tanpa make up dengan perlindungan ekstra terhadap UVA and UVB dengan formula yang diperkaya dengan whitening, vitamin, dan milk essence untuk menutrisi kulit terus-menerus. Jadikan kulit cerah alami dan mulus. Gunakan krim seujung jari dan letakkan pada wajah dan leher telah dibersihkan. Ulangi penggunaan untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang diinginkan. Untuk hasil terbaik, gunakan setiap hari dengan Pond's White Beauty Extra Bright Tone Up Facial Foam. Gitu, cenah ya. Jadi intinya dia itu bisa mencerahkan tanpa kita bermake up. Terus katanya di sini gunakan krim seujung jari, padahal tadi aku nggak seujung jari, berapa ujung jari dah tuh buat tap-tap. Terus dan letakkan pada wajah dan leher. Jika kalian ingin meningkatkan kecerahannya lagi, gunakan lagi tuh si tone up-nya tuh, jadi diolesin lagi tone up-nya kalau misalnya menurut kalian kurang cerah. Jadi kan menurut aku ini kurang cerah gitu ya, soalnya cerahnya tuh hanya di sini cerahnya tuh nggak merata gitu, nggak merata di sebanget ini. Coba aku tambahin lagi ya, apakah ngaruh enggak gitu ya, dikit aja lah pokoknya mah, kan seujung jari tuh ya, seujung jari. Kita coba lagi. Biasanya keluhan aku tuh di jidat tuh nggak tahu kenapa lebih hitam aja dibanding di sini sama di sini. Pai jidat gue jenuh gitu ya, jadi terpapar sinar matanya tuh langsung ke jidat. Ternyata bener sih kurang cerah kayak gitu. Kalau menurut kita gitu ya, kalau ini kurang cerah, kita bisa olesin lagi dan lumayan cerah juga, lihat nih jidat. Jadi lebih cerah kan dibanding yang tadi. Dan yang aku suka juga dari formula ini ya, dari si Pond's sekecil ini gitu ya, hanya isi 20 gram. Yang aku suka itu dia enak banget di blendnya. Di blendnya itu langsung ngeresep, jadi pas diolesin tuh langsung ngeresep. Gak kayak yang pokoknya aku tag nih di atas. Kalian nonton dulu deh pelembab yang katanya juga mencerahkan muka gitu ya, mencerahkan kulit muka ini.
Cuma untuk sekarang aku lebih suka yang Pons ini karena dia juga gampang banget nyerapnya gitu kan. Bentukannya krim, tapi pas dioles nutrisinya tuh berasa nyerap gitu di kulit. Tuh ada plusnya juga, melembabkan iya, mencerahkan juga iya, terus juga ada SPF-nya. Itu yang paling dibutuhkan oleh setiap wanita, ya. Jadi, aku bakalan selesaiin dulu makeup aku dan nanti aku akan kembali lagi. Nah, ini dia look-nya setelah aku beresin makeup-an aku gitu ya. Aku udah tambahin DD cream-nya dari Wardah. Gimana hasilnya menurut kalian, kayak gimana? Komen aja di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe. Pokoknya itu yang penting ya. Jangan lupa di-subscribe supaya aku tuh semangat terus buat videonya. Oke? Okay? So, sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.